Stadium Abdul Rahman Paroi bakal tanam rumput jenis Sion Zoysia. Stadium keramat bagi pasukan Negeri 9 FC, Stadium Abdul Rahman Paroi bakal dinaik taraf dengan penanam rumput jenis Sion Zoysia bermula pada Mac ini. Penaiktarafan stadium ini merangkumi tempat duduk penonton dan penanaman rumput baru bagi memastikan standard stadium keramat ini setaraf standard antarabangsa. Pemasangan kerusi bernombor di stadium itu dianggarkan boleh memuatkan sehingga 45,000 penonton dalam satu-satu masa. Kos penaiktarafan stadium tersebut bakal memakan kos RM1.2 juta. Ringgit. Stadium Paroi bakal menjadi stadium ketiga di Liga Malaysia yang menggunakan rumput jenis Sion Zoysia selepas Stadium Sultan Ibrahim dan Stadium Sultan Mizan Abidin. Diharap pasukan-pasukan lain dapat mengikut jejak untuk penaiktarafan stadium terutamanya rumput padang demi mendapat kualiti permainan yang lebih baik. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.